jatuh cinta sama Rani. Semua kau yang dampingi saat remau orang lain, kau satu selamanya. Di kiri Ibnu ada apa? Pohon lah ya. Iya, pohon. Di depan Ibnu ada apa? Gedung putih. Gedung putih. Kalau di kanan Ibnu ada apa? Rani. Salah. Jadi? Ada bidadari cantik. Sayang sutradara kabar sampai. Kak, numpang duduk sini boleh? Iya bang, duduk. Enggak gangguan gak? Enggak. Kakak ini sendiri aja gak? Enggak, sama kawan bang. Mana kawannya? Lagi foto-foto. Oh yang itu? Enggak ikut foto-foto? Enggak. Lagi galau kah sendirian? Enggak. 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 Bener gak gangguan kak? Iya bener. Oh ya, boleh kenalan kak? Boleh bang. Namanya? Rani bang. Siapa? Rani. Oh, nama aku Saka. Saka. Tapi ada kepanjangannya. Apa itu? Sayang kamu. Semua kau yang dampingi saat remau orang lain, kau satu selamanya. Tanda-tanda. Nama aku Ibnu Aslin. Gak Ibnu. Gak ganggu kan, gak bener enggak? Enggak. Temenmu namanya yang itu loh, gak apa tuh? Gak apa-apa. Orang bukan maling. Iya kan? Bukan maling gini. Temen numpang duduk aja. Iya, temen numpang. Tinggal di mana kak? Di Marelan bang. Marelan? Mm-hmm. Masih kerja apa udah kuliah, sekolah apa gitu, kegiatannya lah apa kan? Kerja? Kerja. Bininya mana bang? Bini? Bini pula, gak ada kayak gitu. Astaga bisa ke bini lah. Mana tahu kan bininya dia. Ya udah suami kakak mana kok kayak gitu. Enggak, aku jelas sama teman itu teman. Siapa tahu kan situ ada suaminya juga. Suaminya foto-foto kan. Enggak mungkin kan suaminya tinggalin istri ya bang. Iya juga sih. Ada suami tinggalin istri kan ada sih. Kan banyak di film-film suami tinggalin istri kan. Gak serius kakak nih kerja? Kerja. Bersuami? Belum lah. Oh iya, belum nikah berarti? Belum. Jomblo? Jomblo, kok tahu bang jomblo? Ya tadi kan gak bilang gak ada suami. Oh iya, siapa tahu ada pacar pula ya kan? Berarti ada pacar? Enggak, gak ada. Ada, alhamdulillah. Berarti ada kawan jomblo pak? Kakak kerja udah berapa lama tuh? Udah berapa lama ya? Bertahun-tahun tuh? Bertahun-tahun tuh. Emang kerja apa? Bengkel? Emang nampak kelihatan gitu? Gak sih, kan bercanda kan, biar gak canggung. Emang kerja apa kakak? Sales, bang. Sales apa? Sales rokok? Marketing, iya. Cuma saya rokok gitu. Canda, canda. Sales apa tadi? Marketing apa? Handphone. Oh handphone. Sendiri bang? Sendiri tadinya. Sekarang udah berdua sama kamu. Ya BTW nih kakak kerja. Siapa? Bisa kakak lah ya panggil Rani aja lah ya. Iya Rani. 97 kok. Oh 97? Sama. Oh iya sama. Ini juga 97. Rani kan kerja. Udah beberapa tahun. Enggak capek? Capek. Enggak, maksudnya
gak capek jadi orang cantik gitu. Sayang sutradara cover sambil hati rasa susah pilih. Coba ku jujur kalau ada dia yang su gantikan saya. Asli Medan. Pernah keluar kota gitu? Enggak pernah. Enggak pernah. Berarti enggak pernah naik pesawat? Enggak pernah. Kalau andai kata Rani keluar kota lah naik pesawat, Rani berani enggak? Berani. Berani. Kalau ibu enggak berani sih. Kenapa? Ya takut jatuh. Kan terbang kan? Uh-huh. Takut jatuh. Tapi bukan jatuh, bukan takut jatuh ke kota ataupun ke laut gitu, bukan. Jadi takut? Takut jatuh cinta sama Rani. Semauku yang dampingi setrema orang lain. Kau satu selamanya, kau jangan berubah. Kau dengar cinta dan kau terima apa adanya. Lagi candara. Oke, aman. Enggak ganggu, serius kan? Enggak ilfil kan di sini kan? Enggak lah, santai aja kok. Rani udah lama duduk di sini. Baru aja. Baru. Coba Rani lihat di belakang Rani ada apa? Enggak. Ada pandangan apa gitu? Ya ada orang. Orang olahraga. Orang. Coba di kiri Ibnu ada apa? Pohon lah ya. Iya, pohon. Di depan Ibnu ada apa? Gedung putih. Gedung putih. Kalau di kanan Ibnu ada apa? Tani. Salah. Jadi? Ada beda dari cantik. Sayang sutradara cover sambil hati rasa susah pilih. Coba ku jujur kalau ada dia yang su gantikan saya. Lebih dari cantik itu Rani gitu ya. Lancar ya. Ah lancar, apa yang lancar? Hah? Lancar apanya? Lancar gombalannya. Kan biar gak ini aja. Masih lama sini Ran? Kira-kira Gak tahu juga, nunggu orang itu situ. Ibnu kira Rani sini lama. Kalau lama kenapa? Ya pengen Ibnu ajak jalan-jalan sih. Terculik lagi? Enggak, Ibnu ajak jalan-jalan ke masa depan. Sasu sayang kau tetap dengan sa. Sasu cinta kau tetap dengan sa. Jaga dengar sapu hati ini. Hanya ada aku yang saya miliki. Sekarang ayo. Sekarang. Ayo. Ayo kita ke masa depan, langsung kita terbang. Ini hari Senin loh, kakaknya kerja. Opnya Senin. Opnya Senin, aduh. Kalau Minggu sini rame sih. Gak suka keramaian. Sama ya. Gak suka keramaian. Sukanya ada Rani aja lah disini, dah. Udah rame tuh. Kalau boleh kepo nih, Rani kan jomblo. Rani kapan terakhir pacaran? Ini bulan 3. Bulan 3 umat dihitung kali ya. Ya udah dihitung lah, kapan terakhir? Kapan terakhir ya? Sebelum tahun baru. Belum tahun baru. Sekarang jomblo kan? Berarti Rani belum ada jodoh? Ya belum tahu bakalan ada jodohnya atau enggak. Saat ini belum. Terus aku siapa? Tuhan mampukan saya untuk bagaikan kau, seorang biasa yang ada untuk kau. Terus lo ya, Ren masih lama di sini kan? Ibnu mau ambil beli aqua dulu, oke? Oh,
Rani aku aja. Biar Rani tetap fokus. Udah, mineral aja deng. Soalnya biar kayak Rani. Nah. Ran, Rani tahu sendal nggak? Sendal. Tahu. Selop-selop. Iya tahu. Ya kan? Andai kata nih kita punya hubungan, Ibnu mau hubungan kita tuh kayak sendal. Kenapa? Karena jika salah satunya berjauhan, maka tidak akan bisa melangkah. Jadi harus bersatu. Tapi kan cinta nggak selalu bersama. Justru itu harus bersama, harus. Nggak bisa, karena kalau misalnya sendal itu bisa dipakai kanan kiri, dia nggak bisa serentak. Oh ya udah, kalau sejadi. Jadi kayak sendal lah kok kayak gitu ya. Ada yang jatuh. Sini jatuh. Bulu matanya. Oh, berarti ada yang rindu. Iya. Rani berarti rindu. Gak dapet. Oh iya nih, jadi embus. Sebenarnya ada yang jatuh juga tuh. Semau ku yang dampingi, satu mau orang lain. Kau satu selamanya, kau jangan berubah. Kau dengar sa cinta dan kau terima sa apa adanya. Sa harap kau jadi sempurna. Oh ya, minta Instagram Rani boleh enggak? Instagram. Iya, untuk buka kontak aja nanti. Tahu kan besok pengen ketemu lagi kan, rindu Idi. Boleh ya. Tapi catat aja dulu, ini Ibnu enggak ada paket. Aku matiin. Jarang-jarang loh orang minta Instagram. Jarang-jarang. Serius, jadi terus selama ini? Selama ini kan orang kebanyakan minta kayak. Oh ya. Nomor WhatsApp. Emang kalau Ibnu enggak, misalnya ada orang-orang ngasih minta WA Rani, langsung Rani kasih itu WA? Enggak juga. Enggak juga kan. Udah, karena ternyata dari IG dulu, DM ya kan. Kira-kira cocok baru aja ke WhatsApp, ya kan? Kira-kira cocok lagi, ya udah langsung gas. Udah lagi. Boleh enggak? Jadi di DM balas. Marian, oh, akun privasi ya? Iya. Privasi kali kehidupan Rani berarti ya? Ya udahlah Ibnu, duluan ya Rani. Boleh. Ditinggal sendiri tinggal apa? Enggak. Ya berapa apa tinggal DM-nya nanti. Tapi sebelum Ibnu pergi, ada yang mau Ibnu sampaikan. Tapi Ibnu pengen bisik, Ibnu gak mau dengar orang. Kan ada orang. Iya sih, kan nanti. Nah ini ada orang di sini. Nah, dua cewek. Silahkan Ibnu bisik. Enggak. Iya, gini aja. I love you. Semau ku yang dampingi, satu mau orang lain. Kau satu selamanya, kau jangan berubah. Kau dengar sa cinta dan kau terima sa apa adanya. Sa harap kau jadi sempurna bahagia untuk dampingi anak-anak kita.